Orde Baru udah terkenal bahwa DPR cuma tukang stempel. Ini bukan tukang stempel, ya. Bahkan jadi pembela pemerintah, bahkan selalu menjustifikasi, selalu nggak ada yang dibantah. Tidak pernah DPR berani panggil presiden, tidak pernah. Dan saya ingatkan, hadis mengatakan bahwa yang untuk khusus kezoliman disegerakan, diazab di dunia ini. Semoga azab Allah segera tiba buat mereka yang zalim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, baru selesai mendaftar akta banding atau akte banding. Untuk itu singkat jelas Bu Kurnia jelaskan, karena yang mendaftar, yang membayar Ibu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bahwa qadi atau hakim itu adalah orang dalam agama Islam yang bertanggung jawab untuk menjelaskan hukum-hukum Allah di hadapan manusia. Termasuk juga bertanggung jawab memberikan keputusan-keputusan yang baik dalam peradilan. Apabila mereka melakukan keputusan yang melisih hukum Allah, maka tidak ada lain, jawabannya adalah neraka. Ya, jawabannya adalah neraka. Oleh karena itu, pada hari ini kami selaku penggugat 265 merasa bahwa keputusan sela yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim itu tidak memberi keadilan kepada prinsipal dan kami selaku kuasa. Oleh karena itu kami hari ini mengajukan banding. Kami tadi telah melaksanakan banding dengan melakukan pendaftaran ke pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alhamdulillah dengan sedikit keribetannya, ya, maklumlah karena ini hari Senin, jadi semua sudah berlangsung dengan baik. Dan insya Allah dengan sangat bahagia dan bangga kami nyatakan kami telah melakukan upaya perlawanan yang konstitusional, yaitu menyatakan banding. Demikian. Disambung lagi Bang Egy, ya. Dalam pengertian banding artinya menolak hasil dari keputusan majelis hakim yang sewenang-wenang, zolim, dan mencederai sangat, bahkan melukai rasa keadilan hati nurani kita semua sebagai penggugat. Saya mewakili penggugat karena kita lawyer. Dalam perspektif itu, apa yang kita bandingkan? Yaitu di dalam beberapa hal. Satu, proses keputusannya tidak prosedural menurut hukum dari tata krama dan prosedur yang berlaku. Misalnya sudah kita mendaftar dan sudah didaftar, sudah ada jadwal sidang jam 1 misalnya, tapi jam 12-nya diputus. Artinya sidangnya belum, pembuktian-pembuktian dari yang kita gugat juga belum, ya. Saksi-saksi yang ditampilkan juga belum, tapi sudah diputus. Ini pengadilan mana begini nih? Nah, dugaan kami hakim ditekan. Karena dalam kasus 266 kita gugat presiden, tiga hakim plus paniteranya diganti, dimutasi tiga-tiganya dan panitera. Nah, mungkin karena di PN Jakarta Pusat ini kelas 1 dan yang terbaik se-Indonesia, hakim dimutasi itu kan orangnya pada maunya di sini tapi dimutasi. Kenapa hakim yang dulu dimutasi? Karena melihat objektivitas, sistematisnya, toleransinya, jujur benar adilnya, hakim tersebut berpihak kepada kebenaran ini gitu loh. Artinya lebih banyak dia mengadopsi, menerima paling tidak gagasan-gagasan kita untuk dalam gugatan itu. Nah, tentu
yang digugat merasa was-was dan dia punya kekuasaan bisa menekan melalui Mahkamah Agungnya. Kan di Indonesia udah biasa, apalagi presiden yang nelpon atau orang suruhan presiden atau ada yang kurir mendatangi dan lain sebagainya, banyak cara itu teknis. Tapi intinya adalah putusan kita ditolak dengan alasan tidak berwenang PN Pusat. Nah kalau tidak berwenang, pertanyaan seriusnya, kenapa sudah ada dari awal diterima, kita udah bayar, jangan lupa loh, bayar gitu nih, bukan gratisan, uang rakyat. Kemudian kita sudah mediasi, ya, sudah banyak tanya jawab, sudah hampir sidang ke-8 kalau salah. Itu kok terus dibilang tidak berwenang? Nah, kalau tidak berwenang, siapa yang berwenang? PTUN. Kalau PTUN harus ada besiking, harus ada yang diputuskan, ya, dan sifatnya final. Nah yang kita menggugat bukan keputusan, kita menggugat fungsi dari DPR yang tidak fungsional. Seperti misalnya tugas pokok presiden apa DPR 3, 1 mengawasi jalannya pemerintahan, 2 membuat undang-undang, 3 budgeting buat anggaran untuk APBN. Itu tugas pokok dari DPR RI. Nah, tiga-tiga itu disfungsional. Jadi cuma jadi lebih staff stempel aja buat presiden. Bahkan lebih parah dari zaman Orde Baru. Orde Baru udah terkenal bahwa DPR cuma tukang stempel. Ini bukan tukang stempel, ya. Bahkan jadi pembela pemerintah bahkan. Selalu menjustifikasi, selalu gak ada yang dibantah. Tidak pernah DPR berani panggil presiden, tidak pernah. Yang paling dipanggil paling tinggi menteri. Presiden yang harus bertanggung jawab untuk negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama, tidak pernah dipanggil. Apalagi mau diperiksa, apalagi menyatakan pendapat bahwa presiden ini telah melanggar hukum. Itulah yang kita gugat. Jadi fungsi kerjanya belum ada keputusan, ya. Tapi kita melihat track record yang tidak benar. Nah, inilah kezoliman yang dahsyat yang didukung oleh struktur kekuasaan, ya. Jadi eksekutif kita gugat, legislatif kita gugat, yudikatifnya terpengaruh juga, ditekan juga. Nah, maka dia melakukan ini karena melihat teman-temannya yang mengadili presiden dibutasi semua. Nah, karena dia tuhannya duit, tuhannya jabatan, tuhannya kepentingan-kepentingan duniawi sesatnya itu, maka kebenaran pun dia gadaikan. Dia sikat kita, gak peduli rakyat. Udah dikalahin, kita suruh bayar lagi coba. Bayar lagi, membayar putusan yang kalah tadi. Ah, kita ngapain begitu, mendingan kita banding. Banding juga bayar 5 juta lebih lagi. Kita ini rakyat, patungan kita ini. Ya, bukan gak ada bosnya. Kita itu bukti kita ini tulus ikhlas, semoga Allah memenangkannya. Amin. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya teknisnya lebih jauh ke Ahmad. Malik Yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan. Nah, hari pembalasan dalam perspektif Islam di akhirat. Tetapi ada klausul yang berbeda oleh hadis diklasifikasi yang bisa disegerakan bahwa pembalasan itu di dunia ini adalah perilaku zolim. Kalau perilaku zolim akan disegerakan di dunia ini. Jadi para hakim dan DPR dan juga eksekutif, Anda akan terima azab Allah di dunia ini. Mudah-mudahan dalam tahun ini ada perubahan dahsyat. Insya Allah Malik Yaumiddin adalah satu hal yang selalu dibaca oleh umat Islam karena itu ada di surat Al-Fatihah. Dan saya ingatkan, hadis mengatakan bahwa yang untuk khusus kezoliman disegerakan, diazab di dunia ini. Semoga azab Allah segera tiba buat mereka yang zolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, berani, militan. CBM.